Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau mereview sebuah produk herbal yang sangat bagus digunakan untuk kita semua yang sedang mengalami sakit tenggorokan, pokoknya untuk masalah pernafasan-pernafasan ya. Nah, sebelum lanjut ke video, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Serta nyalain juga ya loncengnya, agar setiap aku upload video-video terbaru kalian gak ketinggalan. Oke, terima kasih dan happy watching. Nah, jadi yang aku mau review kali ini adalah produk Vitasma, dan produk Vitasma ini merupakan produk herbal berbahan alami yang sangat bagus banget digunakan untuk masalah pernafasan ya, bisa untuk menyembuhkan batuk dan asma dan masalah-masalah pernafasan lainnya. Kemudian di sini juga ada komposisinya ini ada madu, kemudian ekstrak biji jintan hitam, ekstrak limbang jahe, ekstrak daun cakar ayam. Kemudian di sini juga ada kegunaannya, bisa membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Terus di sini itu juga sudah ada logonya halal, sudah ada BPOM-nya. Nah, kenapa sih aku pilih Vitasma ini? Karena menurut aku ya, dia itu berbahan alami, tidak mengandung bahan-bahan kimia, sehingga cocok banget digunain untuk semua umur. Di sini keterangannya tidak boleh ya digunain untuk umur di bawah 2 tahun. Nah, selain itu dia itu kan karena berbahan alami, ada kandungan madunya nih, ada kandungan madunya yang benar-benar alami, seperti yang kita ketahui ya bahwa madu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, terus juga untuk komposisinya, terutama ya komposisinya itu kan, kalau madu kita juga sudah tahu artinya, biasanya ada jintan hitam, terimpang jahe, itu udah biasa ya komposisinya itu. Nah, tapi untuk ekstrak daun cakar ayamnya ini, ketika aku searching-searching ya, karena aku jarang mendengar, nah itu ternyata bagus banget untuk masalah pernafasan. Nah, kemudian aku juga mau kasih tahu manfaatnya apa aja sih Vitasma ini. Manfaatnya itu banyak banget, diantaranya bisa meredakan batuk ya, terus bisa untuk melegakan tenggorokan, menyembuhkan asma, terus menjaga kesehatan saluran pernafasan, terus juga bisa untuk mengatasi alergi debu, mengatasi segala masalah pernafasan ya, seperti hidung tersumbat, terus ada TBC juga itu bisa diatasi, terus juga untuk flek paru-paru juga bisa. Terus di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian apa sih keunggulan Vitasma ini dibandingkan dengan produk yang lainnya. Nah, ini ada keunggulannya tuh menurut aku worth it banget ya. Nah, karena ini merupakan produk herbal berbahan madu, berbahan alami gitu ya, sehingga tidak membahayakan dan tidak membuat ketergantungan. Selain itu, dia tuh tidak hanya menyembuhkan batuk maupun asma, tapi dia itu bisa mengatasi masalah-masalah pernafasan yang lainnya, seperti sesak nafas kayak gitu ya, terus TBC, terus masalah paru-paru gitu, dia bisa mengatasi. Jadi ini tuh manfaatnya tuh sangat banyak banget. Terus karena ada kandungan madunya itu ya, kandungan madunya itu jadi bisa untuk meningkatkan imun tubuh ya, jadinya udah include semuanya di sini. Ya, karena aku ini pernah nyobain Vitasma ini, dan ini tuh ampuh banget menjadi penolong aku di saat aku ini membutuhkan ya. Karena dulu waktu aku sakit tenggorokan, udah mulai gejala-gejala batuk, jadi nggak jadi batuk lagi karena aku minum ini, karena mungkin ada efek-efek minnya itu ya, jadi bisa melegakan tenggorokan aku kembali. Nah, menurut aku tuh cocok banget ya buat stok-stok di rumah kalian, karena kadang untuk batuk pilek itu datangnya itu tiba-tiba. Nah, jadi ketika kita itu udah mulai merasa udah serak-serak nih, udah mulai batuk, terus udah mau hidung tersumbat pilek kayak gitu ya, insya Allah dikasih satu sendok kayak gini itu udah mendingan gitu ya, dan gak jadi batuk itu kalau aku ya. Nah, karena mungkin ada efek-efek minnya, itu ada rasa-rasa minnya, jadinya itu lega. Terus juga karena aku sukanya itu dia nggak pahit, dia tuh manis. Dan buat anak-anak pun dia tuh bisa ya, karena dia tuh herbal, jadinya aman, kita nggak ragu lagi ngasihkan
Fitasma ini ke anak-anak kita, yang penting tidak di bawah umur 2 tahun. Nah, ini adalah tampilan Fitasma. Kemudian untuk botolnya itu terbuat dari plastik sehingga aman ya. Dan untuk aturan minumnya itu diminum 1 kali 2 sendok teh. Dan ini video aku ketika aku mengkonsumsi Vitasma sebagai penolong aku di saat aku mengalami sakit tenggorokan. Nah, aku tuh selalu menyediakan di rumah ya. Jadi sewaktu-waktu aku merasakan sakit tenggorokan atau masalah-masalah pernafasan, aku langsung mengkonsumsi Vitasma ini. Dan juga ketika anak-anak sedang mengalami batuk pilek, aku juga kasih Vitasma ini ya untuk mereka. Karena buat anak jangan untuk coba-coba ya, ada herbal kenapa harus pilih yang lain. Jadi alasan aku kenapa sih aku pilih Vitasma, yang terutama tadi ya, yang aku garis besar ini adalah dia itu herbal ya. Aku tuh sering banget mengkonsumsi produk-produk herbal. Dan dulu pun aku juga pernah ya program hamil berhasilnya itu dengan dokter herbalis. Nah, sekarang aku juga mau beralih yang herbal-herbal ya, aman dikonsumsi. Karena aku tuh kalau batuk gitu ya, aku udah mencoba obat-obat apa-apa gitu ya, itu susah banget sembuhnya. Tapi ketika menggunakan Vitasma ini ada rasa semeriwing-semeriwingnya, ada min-minnya kayak gitu ya. Jadi ini tuh ampuh banget mengatasi masalah-masalah pernapasan. Jadi kalian wajib nyetok di rumah ya. Jadi entar yang pengen beli, pengen samaan kayak aku, entar linknya aku taruh di description box. Oke, nah sekian aja ya video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian ya yang cari-cari tahu info tentang masalah-masalah pernafasan. Dan ini adalah solusinya. Tidak perlu ragu lagi ya, karena benar-benar bahan alami, jadinya aman banget. Nah, sekian aja ya video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.